Ini yang gue demen nih. Kenapa? Paling enak ngekos di sini. Kenapa emang? Kamarnya segini-segini. Jadi enak. Gue punya lagu nih. Nyanyi dong. Daripada kita begini aja, mendingan kita membuat suatu lagu. Ya nggak? Siapa tahu ada produser yang lewat. Ada? Iya kan? Ada. Produser lewat aja gitu. Yang ngajak kita rekaman dong. Ayo dong. Kau begitu sempitan, di mataku kau begitu kecil. Kau begitu sempurna di mataku, kau begitu indah. Ya kalau sempurna kan lagu yang bener. Kita plesetin dong, biar lawak gitu. Bener. Kita gitu. Lu ngomong-ngomong dari tadi gue liat tuh gak kuliah-kuliah, kenapa sih? Ya makanya, gue lagi bete nih, lagi galau. Kuliah gue lagi kacau nih. Kenapa emang? Gak dapat kursi. Ya lu bawa kursi dari rumah dong. Yang kampus. Bukan gak dapat kursi gitu. Gue belum bayar 2 semester. Makanya gue gak dapat kursi. Gak boleh kuliah. Cari sampingan kerja. Jadi mahasiswa tuh harus kreatif. Walaupun kita masih kuliah, kita cari uang sendiri. Masa numpang lu 2 tahun? 2 bulan? 2 bulan? 2 bulan? Emang gua gak ngitung kalender gua nyampe cecer begitu? Enggak kan sebenarnya. Makanan gua habis. Ngapain ya? Ngapain? Dia temen gua dari kampung. Terus? Dia mau numpang di tempat gua. Kalau cuma sehari 2 hari nggak masalah. Ini 2 bulan. Ampun aku kan, aku mah belum punya kerjaan. Makanya numpang lu kerja ke Jakarta nggak kerja. Mau ngapain hidup kamu, mau jadi apa sih? Gua aja nganggur di sini. Sama aja nggak ada kerjaan. Dah, lu kalau menurut gua mendingan pergi aja. Ya jangan dong Kang. Enak aja, lu saudara juga bukan lu. Ah, ketemu di jalan. Terus bisa nebeng 2 bulan. Papasan. Set. Mana bang? Sono, bilang. Bilang kemana? Mau ke kosan. Bang, ikut ngekos bang. Boleh, gue bilang. Udah, jangan yang salah. Orang-orang kenal sawat. Tanya dulu dong. Ada duit dia. Gue lihat mukanya kasihan, dia lihatnya kayak yang orang yang lemah gitu kan. Hidup gue mah, atau orang tua gue harus membantu sama siapapun. Jangan lihat dari muka, itu modus. Banyak orang yang pura-pura lemes padahal penjahat. Siapa? Contohnya banyak yang terjadi seperti itu. Udah lah, kita mah sekarang mah harus pikirin nih. Gua belum bayar kos nih. Nah itu kenapa saya nggak mau ngekos. Kalian aja yang ngekos belum pada bayar. Enak di lu, enak di kita dong. Ya udah lah, gua mah nggak bakalan gua pikirin lah. Tapi kalau ditagih gimana ya? Kau begitu sempurna, di mataku kau begitu indah. Lagu itu dong ya, Pak. Yang mana? Niji. Oh iya. Niji. Duati. Itu hiji. Hiji duati. Yang mana? Ini tuh niji yang giring. Cinta gitu. Cinta kita di dunia. Selamanya. Malah kecepatan salah. Cinta kita di dunia selamanya. Ke bawah. Cinta kita di dunia selamanya. Aduh, memang selalu ada orang buta nada nih. Cinta kita di dunia selamanya. Gitu. Turun. Selamanya. Cinta kita di dunia selamanya. Nah, di sini nih. Di situ. Bagus. Gitu. Udah, gua mau tidur dulu. Kita ronda aja deh. Ronda. Ini harus kesalahan aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ente, sehat? Alhamdulillah. Gimana kuping udah sembuh? Itu bolot. Itu bolot. Oh, ente 7 ya. Kayaknya saya baru lihat ini. Udah lapor ke saya belum? Tinggal di kos ini. Belum sih. Udah lapor sama Petnya. Ini mah pelupa orangnya. Pelupa. Coba yang udah cuman kita belum bikin KTP. Kita pengen yang KTP seumur hidup yang IKTP Jakarta. Kamu udah lapor ke saya? Belum, Pak RT. Harus lapor dong. Iya, maaf Pak RT. Ini udah nyerahin laporan ke saya? Saya belum juga, Pak RT. Aduh, ya nggak boleh begitu dong. Ada syaratnya nggak? Ini syaratnya harus menyerahkan fotokopi KTP 4 kali lipat, ya. 4 kali lipat, 4 kali 3 kali. Beda di sini mah kali beda, 4 kali lipat. Fotonya tuh segini, berarti dilipat 4 kali. Harus nyerahin fotokopi KTP, nah kan. Gini nih Pak, ini maaf kita bukan yang mau rancang. Pak RT kita disuruh nyerahin KTP sama Pak RT. Senang Pak RT nggak nyerahin martabak itu buat apa? Iya. Coba. Buat siapa Pak RT? Buat Ibu Nunung. Benunungnya juga nggak ada. Saya beli tahu manis, tahu nggak ini martabaknya? Biasanya kan Pak RT kalau datang kemari suka bawa makanan. Iya. Saya coba dicek dulu. Buat Ibu Nunung ya? Buat Ibu Nunung. Masih anget nih. Iya, saya panasin tadi dekat kalarpot. Hah! Kenapa? Kenapa? Jadi gitu masa sih? Apaan ini? Kenapa? Gak tau nih, gue makan begini maunya ketawa mulu. Aduh ya, gue cobain deh, gue cobain. Hah? Kenapa jadi gitu? Aduh. Apa itu? Coba kan, coba kan. Saya takut jadinya kan. Coba. Dosa lu. Kenapa? Dosa. Kenapa emang, Kang? Kalau orang bohong itu dosa. Kenapa? Dari mana ketawanya? Kok dia enggak? Oh, bener kan? Martabak apa sih? Enggak tahu. Kalau yang ngatur lagi martabak apa ini? Coba yang bawa Pak RT. Nih, yang belum nyoba. Coba saya. Yang bawa ini martabak nih. Sedih dia. Sedih, bikin sedih ini pasti. Belum apa-apa udah ngelakuin. Kang, kita lagi di mana ini? Oh, lupa ingatan, bikin lupa ingatan. Astagfirullahaladzim, saya tadi lagi tidur kok tiba-tiba makan martabak di sini. Martabak siapa? Wah, ini langsung lupa ini. Insompretan. Amnesia. Bayar kita makan. Kita lagi di sini. Jelasin. Oh, kalau mau ini bisa ngejelasin. Kita lagi di sini ya, deh ya. Di sini di mana Pak RT? Di RT saya ya. Ya sudahlah ya, pokoknya yang belum laporan ke rumah saya ya. Ya Pak RT. Ya Pak RT. Makasih Pak RT. Serain data-data aja. Ya. Ya Pak RT. Nah, gua mau beres-beres dulu. Iya, takut ini masalahnya Pak RT udah kesini. Kita takutnya kalau ada lagi yang kesini repot. Mendingan kita masuk aja ke dalam deh. Iya benar. Pura-puranya kita masuk ke mana? Ke kosan kita. Ayo. Ayo.